kata-kata keluarga bahagia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, paling dekat denganku kedudukannya kelak pada hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kamu ialah yang paling baik terhadap keluarganya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kerajaan kebawah Duria Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam menjalin hubungan diplomatik dengan Kerajaan The Commonwealth of the Bahamas mulai 21 November 2016. Majlis menandatangani kenyataan bersama perjanjian hubungan diplomatik diadakan di Perwakilan Tetap Negara Brunei Darussalam ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu di New York. Kerajaan kebawah Duria Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam diwakili oleh Tuan Yang Terutama Datuk Paduka Haji Abdul Ghaffar bin Haji Ismail, Wakil Tetap Negara Brunei Darussalam ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu New York. Sementara Kerajaan The Commonwealth of the Bahamas diwakili oleh Tuan Yang Terutama Dr. Elliston Ramming, Wakil Tetap The Commonwealth of the Bahamas ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu New York. Bahamas yang ibu negerinya Nassau terletak di Lautan Atlantik Utara Cuba. Lakaran seni lukisan karya para artis negara dan China dapat menggambarkan hubungan erat antara kedua-dua negara. Lakaran tersebut dipaparkan dalam pameran lukisan bersama bersempena ulang tahun ke-25 penubuhan hubungan diplomatik antara negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China yang diadakan di Museum Maritim Brunei Kota Batu. Perasmian pameran disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihin Datu Lela Raja Major Jeneral Besara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, dan Puan Yang Terutama Yang Jian, Duta Besar Republik Rakyat China ke negara ini. Puan Yang Terutama Yang Jian dalam ucapannya menyatakan kerjasama kedutaan negaranya dan Jabatan Museum merupakan langkah inovatif dalam meningkatkan kerjasama dua hala. Sebanyak 39 hasil karya daripada 13 orang pelukis tempatan dan China dipamerkan sehingga 20 hari bulan depan. Keunikan pameran ini adalah kerana karya-karya yang dihasilkan dilukis oleh para artis tempatan semasa berada di China, sementara para pelukis China didatangkan ke negara ini untuk melukis suasana yang menggambarkan Brunei Darussalam. Pameran akan dibuka bagi kunjungan orang ramai pada hari Ahad hingga Khamis pukul 9 pagi hingga 4.30 petang, hari Jumaat pukul 9 hingga 11.30 pagi dan 2.30 petang hingga 4.30 petang, sementara pada hari Sabtu pukul 9.45 pagi hingga 4.30 petang.
lukisan-lukisan yang Chinese painting. Kebanyakan kadang-kadang ada mountain, ada ia punya awan-awannya tu. Mula-mula kalau kami melihat, seolah-olah itu adalah cuma imajinasi kan. Tapi setelah kami datang ke sana, memang pemandangan itu ada, memang cuma itu. Jadi itulah jadinya orang inspirasi kami untuk melukis. Brunei is a very beautiful country and have some different seas. But through this time, through my words, I can take it for my country. Chinese people can to understand, to know the Brunei's his landscape, and somebody how to come to here. Kementerian Kesehatan sentiasa bekerja keras dan giat dalam menilai semua pencapaian dan isu-isu yang menjadi perhatian orang ramai ke arah meningkatkan tahap kesehatan di negara ini. Kesemua langkah usaha tersebut merupakan satu peluang untuk menuju ke arah perubahan dari cara lama demi menghadapi cabaran-cabaran yang bersifat dinamik lagi kompleks. Berucap pada sesi muzakarah bersama pihak-pihak berkepentingan bagi daerah Blight kemarin, Menteri Kesihatan menegaskan mengenai perlunya perubahan minda dan tidak lagi bersikap business as usual. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Zulkarnain bin Haji Hanafi menjelaskan, Kementerian Kesihatan juga tidak kendur-kendur dan sentiasa peka menangani isu-isu semasa yang melibatkan orang ramai dan pihak berkepentingan dengan memahami serta menampung keperluan pelanggan Kementerian Kesihatan secara berterusan. Adalah amat penting bagi Kementerian Kesihatan untuk terus membuat pendekatan bersama pihak-pihak berkepentingan dan orang awam bagi memastikan realiti sebenar isu-isu perkhidmatan kesihatan akan dapat dikenal pasti untuk tindakan sewajarnya. Semua ini mustahak kerana ia memastikan Kementerian Bis Perambasan ini akan terus dapat menyediakan penjagaan kesihatan yang lebih optimal dengan memberikan nilai tambah, value addedness, bagi memastikan pelanggan bis kita, sama ada pesakit ataupun orang awam, akan terus menerima rawatan yang terbaik melalui pendekatan, delivery dan juga outcome approach untuk mencapai hasil yang dihasratkan. Sesi muzakarah merupakan satu inisiatif Kementerian Kesihatan dalam usaha pendekatan bagi mengenal pasti isu-isu yang dihadapi oleh orang ramai karena meningkatkan tahap perkhidmatan kesihatan dan membudayakan cara hidup yang sehat. Permuzakarahan seumpamanya diadakan bagi berkongsi maklumat dan cadangan dari pihak-pihak berkepentingan dalam menambah baik perkhidmatan demi mencapai visi dan strategi Kementerian Kesihatan. Antara hadir, Awang Haji Zakaria bin Haji Serudin, Setiausaha Tetap Kementerian Kesihatan dan Awang Haji Haris bin Osman, Pegawai Daerah Blight. Kerjasama duhala antara negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura memberikan peluang kepada kedua-dua negara untuk saling mempelajari pelbagai bidang, terutama dalam bidang langkah pengawalan sempadan, menangani kebakaran, pengurusan mencari dan menyelamat dan isu-isu lain. Perkara ini dinyatakan oleh Awang Haji Idris bin Haji Muhammad Ali, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, semasa majlis pembukaan program pertukaran tahunan latihan bersama Brunei Darussalam dan Singapura kali kedua kemarin. Awang Haji Idris seterusnya berkata, peluang tersebut adalah bagi pembelajaran jangka panjang dan mengungsikan pengetahuan bagi kebaikan kedua-dua negara, bagi kemakmuran dan keselamatan semua masyarakat. Republic of Singapore and Brunei Darussalam, with the collaboration with the Brunei Prime Minister's Office and as the outcome from the bilateral meeting between Home Affairs Singapore and Home Affairs Brunei earlier this year. I would also like to extend my appreciation and gratitude and welcome to the participants from the Prime Minister's Office and under the Ministry of Home Affairs. Program pertukaran sebelum ini diadakan di Singapura pada 14 hingga 18 November lalu. 17 peserta terpilih, 9 daripadanya dari Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri Singapura dan 8 lagi peserta dari Jabatan Perdana Menteri dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri Negara Brunei Darussalam. Program diisikan dengan beberapa siri lawatan.
Darussalam Enterprise Day merupakan landasan yang memudahkan para pengusaha tempatan untuk mendapatkan tindak balas secara langsung terhadap apa jua masalah dan urusan yang berkaitan dengan perusahaan. Karena itu, Day melibatkan agensi-agensi kerajaan dan swasta yang berkaitan dalam mencari jalan penyelesaian terhadap masalah yang dihadapi oleh para pengusaha tempatan. Para pelajar memainkan peranan penting dalam mendukung dan menjayakan impian serta matlamat negara untuk menjadi generasi berwawasan 2035 yang berpendidikan, berkemahiran tinggi dan berjaya dalam segala bidang duniawi dan ukhrawi. Wawasan 2035 menurut Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Ugama setentunya amat mencabar bagi rakyat, lebih-lebih lagi golongan pelajar. Abang Haji Harun bin Haji Junid berucap semasa Majlis Haflut Takharuj atau Convocation Pelajar-Pelajar Tahun 6 Sekolah Persediaan Arab Bandar Sebegawa. Majlis berlangsung di Amphitheater Jerudong Park and Country Club Jerudong. Dalam usaha atau langkah ke arah melaksanakan impian dan juga aspirasi negara untuk menuju wawasan 2035 tersebut, makanya pihak Kementerian Hal Ehwal Ugama melalui Jabatan Pengajian Islam secara berterusan dan konsisten akan sentiasa menitikberatkan dan juga memberikan penekanan terhadap keberkesanan pengajaran dan pembelajaran agar mutu dan kualiti pendidikan di persekolahan agama dan Arab sentiasa berada di tahap yang optimum. Di majlis ini, 375 orang pelajar tahun 6 menerima sijil masing-masing. Majlis Haflut Takharuj ini diadakan bagi melahirkan rasa kegembiraan dan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala terhadap kejayaan yang telah dicapai oleh pelajar-pelajar dalam peperiksaan tahun 6. Selain itu, ia juga menjadi pembakar semangat dan galakan kepada para pelajar lain untuk terus berusaha meraih kejayaan dan kecemerlangan dalam pembelajaran pada masa akan datang. Majlis diselajurkan dengan penyampaian hadiah terbaik dan cemerlang Sekolah Persediaan Arab Bandar Sebegawan kepada 134 pelajar. Musabakah membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat kebangsaan merupakan laluan permulaan dan medan untuk para qori dan qariah negara berlangkah ke peringkat serantau dan antarabangsa. Karena itu, 57 peserta termasuk 17 qariah bersaing ketika ini dalam musabakah membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat separuh akhir kebangsaan bagi tahun 1438 Hijrah 2017 Masihi. Pertandingan selama 3 hari itu bermula kemarin di Dewan Kuliah Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hasan Al-Bolgia. Dua puluh lima peserta terdiri daripada 18 qari dan 7 qariah memperdengarkan bacaan masing-masing di hari pertama musabakah. Majlis Musabakah Al-Quran dihasrat dapat memberikan pendedahan dan galakan kepada qari dan qariah negara dalam meningkatkan mutu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran mereka di samping membuka minda dan minat masyarakat berjinak-jinak dalam mempelajari teknik bacaan yang betul dan lebih teratur.
Bekalan air di beberapa kawasan daerah Brunei dan Muara akan terganggu dan akan menerima tekanan air rendah selama dua hari bermula hari ini. Kita ikuti maklumat mengenainya. Aktiviti kemasyarakatan mengisi atur cara program lawatan ke luar negara sebuah kolej dari Republik Singapura kemarin. Kerja-kerja kemasyarakatan daripada 18 orang guru dan pelajar kolej Junior Innova Singapura itu diadakan di kediaman seorang warga emas di kampung Selayun, Bukim Sengkurong yang memerlukan bantuan dan pemandulian. Aktiviti kemasyarakatan itu dimukayakan oleh Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolgia. Rombongan dari Singapura diketuai oleh Awang Azhar bin Dahlan, tenaga pengajar kolej berkenaan. Aktiviti kemasyarakatan meliputi kerja gotong royong mengecat dinding luar rumah serta membersihkan bahagian luar dan dalam rumah Awang Hasan alias Jamaluddin bin Mahal. Mempunyai 5 orang anak dan lebih 20 orang cucu, Awang Hasan hanya menjalankan kerja-kerja harian dengan bertukang membuat parang dan bercucuk tanam. Dan sebelum ini menerima bantuan dari pihak yayasan. Terdahulu rombongan menyerahkan sumbangan berupa barangan harian dan makanan yang diserahkan oleh ketua rombongan. Melalui program seperti ini, mereka dapat memberi pertolongan, contribution kepada keluarga Encik Awang Hasan, tak salah saya, ya, untuk paint rumah ini lah, untuk mengecat rumah ini. Jadi dari segi ini, mereka dapat tahu bagaimana untuk memberi sumbangan. Ini adalah satu daripada sumbangan yang boleh mereka berikan lah as part of the program. Dengan aktiviti-aktiviti sebegini, kita dapat lebih mengeratkan silaturahim bersama masyarakat yang lebih luas daripada golongan saya sendiri. Melalui aktiviti ini, saya juga dapat lebih mengapresiasi apa yang saya ada dan juga memberikan pertolonganlah kepada keluarga yang memerlukan. Kepada saya ia penting kerana ia mengajar kita nilai-nilai seperti bertimbang rasa, prihatin kepada beberapa golongan di komuniti seperti miskin ataupun orang berkurang upaya, dan ia penting untuk melestarikan nilai kemanusiaan di dalam diri kita sendiri dan di dalam komuniti kita. Pusat Pendermaan Darah Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Soleha dengan kerjasama Jabatan Bomba dan Penyelamat Cawangan Operasi G Daerah Temburong mengendalikan kempen derma darah. Kempen berlangsung di Balai Bomba dan Penyelamat di Pekanbangan. Sejumlah 41 pen darah telah berjaya dikutip. Pendermaan darah bukan saja dapat membantu menyelamat nyawa pesakit-pesakit yang memerlukan, bahkan juga memberikan manfaat kepada kesehatan pendermanya. Kempen juga bertujuan untuk memastikan stok bekalan darah mencukupi bagi keperluan semua hospital di negara ini. Program Lakau-Lakau yang bermaksud jalan-jalan menarik seramai 60 orang tutor dan kaki tangan pusat tingkatan 6 Tutong untuk mengunjungi Taman Ekoponis di Kampung Bang Nukat Lamunin. Diungkapkan oleh pusat berkenaan, program merupakan aktiviti berkonsepkan riadah luar sambil membentuk kerja berpasukan. Antara pengisian program aktiviti, penanaman pokok herba dan kerja berpasukan iaitu cabaran memasak dengan bertemakan pisang. Salah satu matlamat utamanya untuk mengeratkan silaturahim dan nilai team synergy dalam kalangan para tutor di samping mendapat pengetahuan dan maklumat baharu melalui riadah. Kenapa kami memilih tempat ini? Kerana dengan suasananya yang menarik, boleh dikatakan suasana kampung, maka kami membawa semua sekali guru-guru untuk serba sedikit merasai cemana suasana kampung itu walaupun tidak di dalam hutan yang sebenar.
Kawasan ini pun sudah memadai untuk sama-sama merasai. Dan tujuannya juga adalah untuk dengan adanya aktiviti sebegini boleh mendevelopkan lagi kerjasama di antara guru-guru, yang mana kalau waktu kurikulum setiap guru masing-masing membawa mengikut subjek-subjek pelajar-pelajarnya. Seorang rakyat Malaysia dijatuhi hukuman denda RM10,000 atau 10 bulan penjara jika gagal membayar denda tersebut oleh Mahkamah Magistrate Bandar Sebegawan atas kesalahan melanggar Perintah Kastam 2006. Ling Chuan Siu berusia 54 tahun didapati bersalah kerana percubaan membawa 97 liter minyak diesel bersubsidi yang diisi ke dalam bekas botol minyak masak dalam kereta semasa diperiksa di Pos Kawalan Kastam Kuala Lurah pada 8 hari bulan lalu. Dia membayar denda tersebut sementara semua minyak yang cuba diseludup dirampas. Sukan Bowling Padang. Dua lagi atlet mengharumkan nama negara menerusi kejohanan bowling padang persorangan wanita atau World Singles Champion of Champion yang diadakan di Gold Coast, Australia. Kedua-dua atlet negara, Haji Amali Haji Mentali dan Abdul Rahman bin Haji Omar, tiba di negara ini kemarin dengan membawa pulang pingat perak dan gangsa. Ketika ditemual RTB, kedua-dua atlet berkongsi pengalaman ketika meraih pingat pertama negara dalam sejarah kejohanan bowling padang bertaraf dunia itu. Alhamdulillah, syukur ke hadrat Allah kerana membagi kami peluang untuk mengikuti World Champion of Champion di Gold Coast itu. Dan alhamdulillah, pertama kali ikut dan pertama kali juga negara Brunei Darussalam memperolehi satu silver dari saya sendiri dan satu bronze daripada Wang Abdul Rahman. Sepanjang pengalaman kami berada di sana, bermacam-macam pengalaman serta tujuh ajar dari segi perlawanan lone ball sebenarnya di peringkat dunia. Kerana semua yang menyertai itu adalah semua wakil-wakil dari setiap negara yang menjadi champion dalam dalam liga bowling mereka. Dalam menghadapi saingan pemain-pemain berperingkat dunia, saya hanya berpandukan kepada pengalaman yang pernah ditunjuk ajar daripada jurulatih-jurulatih yang terdahulu dan jurulatih yang pada masa ini. Ada jangan ke mana-mana, berita terbangsa menyusul selepas ini. Ketua Bantuan PBB Stephen O'Brien memberitahu Majlis Keselamatan jumlah penduduk Syria yang terperangkap dalam dua kali ganda berbanding tahun lalu, iaitu hampir kepada 1 juta orang. PBB berkata kira-kira 850 ribu orang telah dikepung oleh tentera kerajaan, manakala selebihnya terperangkap oleh pemisah IS dan kumpulan bersenjata lain. Tuan O'Brien sekali lagi mendesak tindakan tegas daripada Majlis Keselamatan untuk menyokong resolusi yang menyeru menamatkan serangan ke atas orang awam, akses bantuan kemanusiaan dan pengunduran tentera. Duta Amerika Syarikat ke PBB Samantha Power juga mengeluarkan laporan mengenai 13 komander tentera Syria yang beliau katakan telah terlibat dalam pembunuhan dan mencederakan orang awam sejak tahun 2011 melalui serangan udara dan darat dan menahan dan mendera orang awam. Ready to return the following month with hideous and with shocking disbelief. New reports. Anggota Majlis berbelah bahagi terhadap bagaimana untuk menamatkan perang yang hampir memasuki tahun ke-6 dengan sekutu Syria, Rusia yang disokong China, melindungi Presiden Bashar al-Assad dari tindakan Majlis dengan memveto beberapa resolusi, termasuk usaha untuk merujuk situasi di Syria kepada Mahkamah Jenayah Antarabangsa. Phrase I am diplomatically required to use, but you know around this table and beyond who you are. Gempa bumi berukuran 7.3 magnitude menggegarkan pesisiran pantai wilayah Fukushima di Jepun kemarin.
Rakaman footage yang dikeluarkan oleh Perbadanan Penyiaran NHK Jepun menunjukkan detik-detik gempa bumi menggegarkan loji kuasa nuklear Fukushima Daiichi serta pelabuhan Onahama di timur pesisiran negara. Susulan gempa tersebut, amaran tsunami sehingga 3 meter dikeluarkan. NHK melaporkan satu lagi amaran tsunami dikeluarkan bagi wilayah Miyagi. Walau bagaimanapun, Jepun menarik semula amaran tersebut. Para pegawai berkata gempa bumi awal berlaku 6 pagi waktu setempat pada kedalaman 10 km. Amaran pemindahan ke atas penduduk di sepanjang pesisiran pantai juga dikeluarkan dan diarahkan berpindah ke kawasan yang tinggi. Sementara itu, keadaan ombak besar membadai pesisiran pantai Bandar Iwaki, Jepun berikutan gempa bumi tersebut. Bagaimanapun, tiada laporan segera mengenai korban jiwa dan kerosakan. Wilayah Fukushima terletak di utara Tokyo dan menempatkan loji kuasa nuklear yang musnah akibat tsunami besar berikutan gempa bumi di luar pantai pada tahun 2011. Tsunami will come, therefore please evacuate right now and the current situation. Ratusan pelarian Rohingya diarahkan ke kamp pelarian Kutupalang di Kok Bazar selepas menyeberangi sempadan Sungai Naf ke Bangladesh dengan menaiki bot-bot kecil. Pelarian tersebut ingin mendapatkan perlindungan dari keganasan yang semakin meningkat di barat laut yang telah mengorbankan sekurang-kurangnya 86 orang dan menyebabkan 30 ribu lainnya menjadi pelarian. 64 pelarian yang tiba ditahan oleh pegawai sempadan Bangladesh dan dihantar semula ke Myanmar pada hari yang sama. Pegawai pemerintah pengawal sempadan Bangladesh, Muhammad Abuza Abdul Zahid berkata, penduduk Rohingya terus cuba untuk masuk ke negara tersebut. Sementara itu, media negara Myanmar menafikan laporan dikeluarkan oleh pengawal sempadan Bangladesh. Menurut laporan rasmi, 69 suspek pemisah dan 17 anggota keselamatan telah terbunuh sejak keganasan bermula. Penduduk Rohingya memberitahu Reuters, ratusan penduduk telah cuba melarikan diri ke Bangladesh selepas pertempuran meningkat seminggu yang lalu. Agensi pelarian PBB berkata, sempadan perlu terus dibuka bagi mereka melarikan diri dari keganasan. IOM berkata, mereka akan memantau situasi tersebut. Dengan itu sekian berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.